Bersorak-sorailah, hai orang benar, pujilah dia dengan penuh syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bermazmurlah baginya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum, dan ia bersuka cita terhadap umat yang taat dan setia padanya. Haleluya. Ibadah Minggu Paskah ke-6. Pada saat ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, karya Kristus bagi keselamatan kita harus ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dirinya sendiri. Yesus memberikan dirinya dalam cinta yang sangat besar kepada kita, sekaligus ketaatan sempurna kepada Allah Bapa. Melalui tema ibadah kita pada hari ini, belajar taat, kita diundang untuk menjadi murid Kristus yang juga terus belajar dari Dia, belajar taat. Saudara, Dialah guru agung kita. Karena itu marilah kita dengan rendah hati memeriksa diri di hadapan Allah. Sudahkah kita mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita? Mungkinkah kita lebih banyak menuntut daripada mencari dan mentaati kehendak Tuhan? Mari dengan rendah hati kita mengaku di hadapan Allah, sekaligus kita mengaku dosa dengan tulus hati. Kita mengambil waktu dalam doa secara pribadi. Jika Anda bersama dengan keluarga dalam ibadah bersama, ambillah waktu juga untuk saling mengaku dosa. Mari kita mengambil waktu dalam doa pribadi kita. Thank you.
Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk senantiasa menghasilkan buah-buah kebenaran. Namun, ampunilah kami ya Tuhan, karena kerap kali kami tidak mampu menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau telah taat menderita demi keselamatan dunia yang Tuhan Engkau begitu kasihi. Ampunilah kami, karena seringkali kami tidak mewujudkan cinta kasih-Mu dalam hidup kami secara total. Ya Kristus, melalui ketaatan kami, kami mau belajar menjadi seperti Tuhan. Karena melalui ketaatan Engkau, Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan pengharapan kami menjadi nyata. Ampunilah kami, karena kami seringkali belum sungguh-sungguh menjadi pembelajar yang taat dan setia. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, kiranya dengan teladan yang sudah Engkau berikan, di dalam bimbingan Roh Kudus, kami semakin mampu untuk menjadi pribadi yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Cakrawala.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengampuni kami, maka tidak ada jalan lain buat kami hidup untuk Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan sesuai kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Bimbinglah kami dalam Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat 21. Demikian, jikalau kamu mengasihi Aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, yang menyimpan, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasanya sejak kecil kita biasa belajar. Ya, Anda ingat belajar apa saja? Mulai dari belajar berjalan, atau sebelumnya belajar berdiri, belajar berjalan, belajar makan sendiri, belajar naik sepeda, belajar berhitung, belajar membaca, belajar bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, entah bahasa apa lagi, dan belajar yang lain-lain, melukis dan macam-macam. Saya tahu ada banyak orang tua sedemikian rupa membuat anaknya belajar apapun, sampai-sampai anaknya bilang capek, Ma. Tapi itu belajar. Saudara, tapi dalam semua pengalaman belajar kita, setahu saya ada yang disebut titik di mana kita sudah dianggap selesai, tidak perlu lagi belajar. Kalau sudah bisa naik sepeda, kan tidak belajar lagi. Kalau sudah bisa menulis, kan tidak lagi belajar, apalagi berjalan buat seorang bayi. Atau belajar bahasa, sampai-sampai biasa kita ingat ada teman yang bilang begini, ah kamu mah gak usah belajar, kamu sudah pintar. Artinya apa? Soal ini saya sudah dianggap tidak perlu belajar karena sudah menguasai itu. Entah apa itu, belajar bahasa tidak perlu, sudah fasih kok.
titik di mana kita dianggap sudah tidak perlu belajar. Nah, hari ini tema kebaktian kita adalah belajar taat. Mungkin Anda bertanya, di mana sekolahnya? Siapa gurunya? Nah, ini kalau sekolah ada gurunya. Lalu sampai kapan? Atau buat apa? Kalau kita belajar di sekolah, mendapatkan ijazah, wisuda dengan selembar ijazah, kita bisa melamar pekerjaan. Meskipun hari ini dikatakan tidak menjamin ijazah pasti membuat kita bisa bekerja, tapi paling tidak ijazah tetap penting. Proses belajar untuk mendapatkan pekerjaan. Lah kalau saya belajar taat, Anda bertanya, untuk apa? Apa yang akan saya dapat? Nah, kira-kira demikian. Apa imbalannya? Saudara, menarik ya. Belajar taat. Sebelum melangkah lebih jauh, sebelum merenungkan lebih jauh, saudara, saya mau katakan satu hal. Belajar taat itu sejujurnya tidaklah menarik. Anda kaget? Pada dasarnya kita tidak suka taat kok. Contoh, kalau Anda melihat dilarang menginjak rumput, ayo, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Setahu saya nih, seingat saya anak-anak juga begitu, dilarang menginjak rumput, malah saya injak. Ya, Anda juga. Dilarang membuka pintu. Wah, pasti Anda tambah kepo. Ingin tahu, ada apa sih? Anda buka. Kita pada dasarnya tidak suka belajar taat, tidak suka dilarang, tidak suka taat. Nah, itu masalahnya. Kita tidak suka taat. Lah disuruh belajar sesuatu yang kita tidak suka, apa ya bisa? Saudara, saya harus ngomong terus terang nih di depan. Saya belajar sesuatu yang apa saya bisa ya? Saya bisa enggak? Saudara, umumnya orang taat karena takut. Kita berada di masa PSBB. Saudara, kenapa ada PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Mengapa? Kita masih tetap bisa membeli kebutuhan kita kalau kita butuh. Kebutuhan kita untuk hidup, makanan dan sebagainya. Itulah sebabnya toko-toko yang menjual bahan pangan boleh dibuka. Apa bedanya? Sebenarnya, saudara, yang disebut social distancing, physical distancing, menghindari kerumunan, jangan bikin kerumunan. Itulah sebabnya hari ini ibadah kita masih dilakukan secara daring atau online. Kita tidak berkumpul bersama. Karena apa? Karena pemerintah mengatakan belajar di rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah. Pak Presiden bilang begitu di tanggal 15 Maret, saya ingat. Nah, saudara tahu apa yang terjadi kemudian? 15 Maret Presiden mengatakan demikian, himbauan. Tidak lama kemudian itu namanya tempat-tempat wisata, rame. Mumpung anak tidak sekolah, kata orang tua ya. Anak merasa, wah enggak sekolah, di rumah kan bisa diatur belajarnya. Tempat wisata rame. Saya melihat dari media dikatakan begitu. Nah, orang-orang Jakarta rame-rame ke puncak, sampai jalan menuju puncak itu di shoot ya oleh media, oleh televisi, macet. Saudara, kira-kira kita mau bilang apa dari sini? PSBB memberikan sebuah landasan hukum, kira-kira penjelasan sederhananya demikian. Saya baca, saya dengar dari keterangan pemerintah, PSBB hanya menolong kita untuk dipaksa. Jangan keluar rumah kalau enggak sangat penting. Kalau keluar rumah pun akan diperiksa. Penting tidak? Bahkan tadi saya ingat berbicara dengan penatua, beliau mengatakan karena pimpinan sebuah bank, beliau mengatakan apa? Anak buah pegawai kami semua boleh bekerja, tapi kami harus membawa surat tugas. Jadi kalau ada cegatan, pasti jelas bahwa memang bekerja, bukan jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau tidak apa yang terjadi?
disebut melanggar hukum. Nah, ya, ada sanksi. Nah, saudara, orang dipaksa taat dengan cara ancaman, sanksi, dan sebagainya. Bahkan saya ingat, sebenarnya sebelumnya di satu kota di Indonesia ini, satu kabupaten seingat saya di Sulawesi, dikatakan apa? Ada pimpinan daerah membawa yang namanya keranda atau peti mati di dalam sebuah truk atau pickup keliling kota pakai megafon bilang, kalau hidup kamu tidak mau seperti ini, jangan waspada virus. Jadi orang dibuat takut. Kenapa? Karena kalau tidak takut, tidak taat. Itu masalahnya. Manusia tidak suka taat. Sampai harus dipaksa untuk taat dengan cara dibuat takut. Ada model taat lain. Orang bisa taat karena imbalan. Ingat waktu Anda masih kecil? Ketika ayah atau ibu bilang apa? Ayo, nanti kalau habis makanan ini mama kasih es krim. Nah ya, karena kita suka es krim meskipun makanan ini tidak suka, yang penting habis. Ada imbalan es krim. Atau kalau nanti nilai kelas naik kelas dengan juara, nanti papa belikan sepeda. Karena kepengen punya sepeda, maka belajar rajin. Belajar karena taat, karena ada imbalan. Ada reward. Kalau tadi punishment, hukuman, sekarang reward, hadiah. Permisi tanya pada Anda yang sudah mahasiswa, apakah Anda membutuhkan reward untuk bisa selesai menyelesaikan pendidikan Anda saat ini? Pasti Anda berkata, ya enggak lah, sudah besar kok. Betul. Kuncinya dewasa. Ketika kita dewasa, kita merasa malu kalau taat hanya karena takut atau karena imbalan atau hadiah. Tanda kedewasaan seseorang adalah ketika dia taat karena sadar. Saudara setuju? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang lebih indah dari itu. Ketika ia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca. Tadi kita sudah baca, kita ulangi lagi. Dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih, Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Adalah motivasi tertinggi dalam ketaatan. Apakah kita bisa mengatakan saya taat semata-mata karena saya mengasihi? Saya taat karena saya tidak ingin melukai, karena saya terlalu mengasihi. Mengasihi Tuhan. Agustinus, Anda pernah mendengar nama ini? Agustinus seorang yang dikenal sebagai Bapa Gereja Protestan. Meskipun saudara-saudara kita Katolik juga mengakuinya, menyebutnya dengan Santo Agustinus. Ia mengatakan apa? Kasihilah Tuhan dan lakukanlah apa saja. Anda tahu? Kasihilah Tuhanmu dan lakukanlah apa saja. Saudara, mungkin Anda heran atau malah gembira. Wah, kalau gitu bebas melakukan apa saja. Ya, kata Agustinus, silakan. Tapi jangan lupa, ketika kamu melakukan itu, pikirkan apakah itu membuat Tuhan yang engkau kasihi bersuka cita ataukah berduka cita. Bukankah kasih akan membuat saya tidak akan melukai orang yang saya kasihi? Maka betul-betul sangat cerdas ketika Agustinus mengatakan kasihilah Tuhanmu dan lakukan apa saja.
Mana mungkin saya menipu orang lain yang Tuhan kasihi, atau siapapun sesama saya, dan saya masih bisa berkata saya mengasihi Tuhan. Mana mungkin saya melakukan kejahatan pada orang lain, melakukan kekejaman, menipu, tidak jujur, lalu saya bisa berkata saya mengasihi Tuhan. Kira-kira demikian. Saudara, Agustinus telah menjalani segala macam kehidupan yang gelap. Dia pernah menyembah berhala, itu pasti. Dia pernah menjadi ateis. Dia menggunakan tubuhnya dengan kehidupan seksual yang bebas, amoral, pernah. Jadi model kehidupan segelap apapun dia pernah lakukan. Sampai titik dia berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang sangat menarik. Karena dia pandai. Nah, orang pandai ini seringkali banyak bertanya. Jadi hidupnya kadang-kadang galau juga ya, ketika tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidupnya. Satu saat, ia berada di pinggir pantai. Yang menarik, dia melihat seorang anak kecil yang sedang membangun semacam istana dari pasir, atau benteng atau rumah bagus dari pasir. Dan dia melihat setiap kali air datang, air pasang dari laut datang, akan menghabiskan rumah atau benteng atau istana yang dibangun si anak kecil itu. Dia tertawa. Dia pikir, ya ampun, anak itu kesian ya. Bodoh banget. Yang namanya membangun apapun dari pasir, di pinggir pantai, setiap saat akan hanyut kena air pasang. Tapi kemudian kita percaya itu Roh Kudus. Disitulah titik dia menyadari bahwa hidupnya selama ini seperti membangun rumah di atas pasir. Yang sekejap saja kena air akan amblas hilang. Saudara, Roh Kudus mengajar dia. Saudara, ini yang menarik. Ketika Tuhan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mau berkata, saya mau belajar taat, siapa yang menjadi guru? Sudah tahu siapa? Roh Kudus. Sama halnya Roh Kudus menjadi guru buat seorang Agustinus, demikian pula dia dapat menjadi guru bagi kita. Yesus sendiri yang mengatakan, siapa Roh Kudus? Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, ini menarik. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, Perjanjian Baru, ditulis penolong yang lain adalah parakletos. Dari dua kata para, yang berarti di samping, dan kletos. Nah, kletos ini sendiri dari sebuah kata dasar kaleo. Anda bisa mengingat bahasa Inggris call. Nah, ini kaleo, mirip ya. Untuk mudah mengingat, kaleo artinya dipanggil. Bahasa Inggris call kan panggilan kan? Kaleo artinya dipanggil. Jadi apa dong arti nama parakletos? Parakletos sederhananya adalah begini. Pribadi yang dipanggil untuk berada di samping kita. Untuk apa? Pastinya kalau dipanggil ada di samping, berarti kita butuh dia. Kita mengandalkan dia. Kita percaya pada dia. Seperti sahabat, tapi bukan sekedar menemani, tapi dia bisa memberikan nasihat, bisa membimbing, bisa menolong dan melindungi. Nah, kira-kira demikianlah yang mau dikatakan tentang parakletos. Karena pada masa Yesus parakletos itu ada, real. Orang yang disebut parakletos itu real, ada. Jadi murid-murid gampang mengerti, oh itu toh, saya tahu, saya ya punya parakletos, tetangga saya. Nah, kira-kira demikian ya, real dalam hidup sehari-hari. Namun di sini yang membedakan apa? Parakletos ini dikatakan penolong ini yang lain. Nah, ini saudara,
kita sedang mempelajari sebuah kata yang menarik. Yang lain, maksudnya bahasa Yunani punya dua kata yang diterjemahkan dengan bahasa yang sama dalam bahasa Indonesia, yang lain. Jadi kalau kita tahu dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia cuman tahu yang lain, tapi bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani punya dua kata untuk yang lain. Yang satu hitelos, yang satu alos. Saudara, hitelos itu apa? Sama dengan saya mengatakan gini, saya makan pisang rasa durian. Nah, saudara bisa percaya itu? Pasti Anda bilang mimpi ya. Yang namanya pisang dan durian itu berbeda. Nah, perbedaan pisang dan durian disebut pisang hitelos durian. Beda. Beda spesies, beda genus. Kalau dalam pelajaran biologi apalagi? Jadi beda. Nanemnya beda, merawatnya beda, rasanya beda, harganya beda, musimnya beda. Hitelos, beda barang, beda kualitas. Itu hitelos. Tapi berbeda dengan ini. Anda melihat yang ada di tangan saya? Ini air mineral. Kalau di mimbar ini saya bisa meminum sampai 3 atau 4 gelas. Satu saat saya minum yang di sebelah kanan, saya taruh di sini. Kemudian sementara saya haus, saya ambil yang di sini. Ini juga sudah saya minum. Boleh enggak? Boleh. Sama-sama air minum kok. Selama ini ada di saya. Saudara paham? Jadi ini bisa meredakan, bisa mengatasi kehausan saya. Ini juga sama. Sama-sama fungsi, wong sama-sama air. Saudara, itu alos. Jadi di sini dikatakan apa? Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain dari Bapa, yang lain dari aku. Siapa aku? Tuhan Yesus. Lain, nah ini lainnya alos seperti minum tadi. Meskipun berbeda, tetapi apa yang dilakukan aku, apa yang dilakukan Bapa, dilakukan juga oleh si penolong itu. Anda paham di sini? Jadi kita tidak pernah ragu untuk berdoa kepada Roh Kudus untuk memelihara hidup kita seperti Bapa. Karena Dia memang berkuasa, sama seperti Bapa. Jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Dia pribadi. Kita tidak ragu untuk percaya Yesus berkata, Dialah yang akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuajarkan dan mengingatkan kepada kamu. Siapa Dia? Penolong yang lain itu, yang kita kenal Roh Kudus. Kita tidak pernah ragu bahwa Roh Kudus mengerjakan pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kecuali bahwa Roh Kudus tidak ada di atas kayu, kecuali bahwa pekerjaan penebusan di atas salib, kita menyebutnya di dalam Yesus. Saudara, Roh Kudus adalah guru kita. Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti aku menjadi guru bagi kamu. Nah, sampai di sini kita mengerti bahwa sekolah butuh guru. Dan kita sudah tahu gurunya adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, apalagi? Penting, saudara, bahwa sekolah gurunya mau sehebat apapun, sepintar apapun, tetap butuh satu apa? Muridnya mau tidak untuk taat. Kesediaan untuk belajar. Yang dibutuhkan adalah bersedia mendengar, bersedia untuk taat. Nah, saudara, kalau sampai di sini, kita mungkin masih bisa seperti anak-anak murid yang lain. Ya sudahlah, sekarang kan sudah kelas berapa, sebentar lagi lulus, tinggal 6 bulan lagi. Ya yes, enggak apa-apa, saya taat saja sampai saya lulus pada guru. Karena dia tidak suka gurunya, tidak suka pelajarannya. Pokoknya menunggu sampai lulus, merasa merdeka. Saudara, kabar yang tidak baik bagi orang yang tidak mau taat apa? Sekolah kita
itu tidak ada lulusnya. Lulusnya nanti, sampai Tuhan mengatakan cukup. Kapan itu? Sampai Anda dan saya menutup mata. Jadi seumur hidup kita adalah sekolah. Dan tidak akan pernah ada kata selesai. Guru kita pun tidak akan pernah menyerah. Dia akan selalu membimbing dan mengajar kita. Semoga ini kabar baik buat kita. Sekolah kita hari ini, kalau namanya anak sekolah belajar di kelas, pelajarannya jelas, waktu belajarnya jelas dari jam sekian sampai sekian. Nah kita ini sekolah kehidupan, belajarnya melalui kehidupan, tidak ada jamnya. Dan kali ini, kalau boleh dibilang episode kita masuk di pelajaran corona. Atau kalau mau dibikin keren, sekolah kita masuk sekolah corona. Saudara, Anda suka, Anda tidak suka, inilah kita hari ini. Kita berada dalam fase sekolah corona. Ini istilah saya. Sekolah corona mengajarkan kepada kita apa? Pertama, untuk memeriksa kembali apa yang paling penting dalam hidup kita. Menata ulang lagi hidup kita. Dan di titik ini, penting untuk kita tetap mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Pertanyaan mengapa pasti ada di benak kita. Mengapa ini semua terjadi? Jika Tuhan baik, bukankah Allah Maha Kasih? Mengapa Ia membiarkan pandemi ini terjadi? Apakah Dia tidak berkuasa untuk menyelesaikan semua ini dalam sekejap? Jika Tuhan Maha Kuasa, lalu mengapa Dia tidak melakukannya? Jangan-jangan Dia tidak Maha Kasih. Atau kalau Dia Maha Kasih, jangan-jangan Dia tidak Maha Kuasa. Saudara, ada sebuah pergumulan yang kuat di sini. Apalagi kalau kita mengingat ada banyak tenaga medis yang baik, yang berdedikasi menjadi korban. Karena mereka menjadi dokter yang menangani juga para medis, para perawat. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa dan mengapa? Sekian banyak pertanyaan mengapa mungkin berputar dan kita tak menemukan jawabnya sampai hari ini. Saudara, izinkan saya berbagi. 19 tahun yang lalu, saya jadi ingat hari ini kita menyebut COVID-19. 19 tahun yang lalu, pada tahun 2001, saya dinyatakan dokter menderita kanker. Jadi bukan hanya tumor, kanker pada rongga hidung atau nasofaring. Saudara, saya bertanya kepada dokter, bahkan profesor onkologi THT, saya bertanya, mengapa? Dan dokter yang senior, yang paling senior di bidang ini, di kota Surabaya, beliau mengatakan tidak ada penjelasan yang valid, yang tuntas untuk mengatakan bisa karena genetik, karena keturunan, bisa karena polusi, pola hidup, gaya hidup, dan macam-macam. Banyak faktor, tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan. Saya bertanya mengapa, supaya saya bisa menghindarkan itu. Kalau sebabnya adalah A, saya akan menghindarkan A, maksud saya begitu. Tapi dokter pun mengatakan, tidak ada sebab tunggal dan tidak ada penjelasan yang sangat valid seperti matematika. Saudara, yang menarik saya ingat, pada waktu itu saya kok ya enggak sempat tanya sama Tuhan mengapa. Mengapa Tuhan membiarkan saya sakit? Sekarang saya baru ingat, atau lebih tepatnya saya bisa merekonstruksi semua pengalaman itu, kenapa? Mengapa saya tidak sampai total bertanya, mengapa Tuhan kau biarkan saya melayani Tuhan? Saya pada saat itu mendedikasikan hidup saya penuh waktu untuk Tuhan. Tapi aneh, waktu itu saya enggak sempat bertanya pada Tuhan mengapa. Tapi justru waktu itu yang saya ingat betul adalah saya berpikir begini, Tuhan untung saya sakitnya sekarang. Bukan kemarin-kemarin, bukan tahun lalu. Sudah tahu mengapa?
Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Ya, enggak, saya akan ceritakan pada Anda. Sebelum saya dinyatakan dokter sakit, saya mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Saya mengalami kekeringan yang luar biasa. Dan di situ saya sungguh-sungguh berdoa banyak. Dan pada saat itu yang saya tahu jelas, bahkan saya ingat di mana saya duduk waktu itu, di rumah, di kamar. Saya merasakan di batin saya ada suara yang sangat jelas. Dan saya tahu itu bukan suara saya. Ketika ada suara mengatakan, "Aku mengasihimu, Nak." Kata "Nak" itu saya ingat. "Aku mengasihimu, Nak." Nadanya mungkin tidak persis. Saya tahu itu bukan suara saya. Ketika saya mendengar suara itu, saya menangis, saya tahu itu Tuhan. Titik itulah yang membuat saya sadar bahwa sesungguhnya saya dicintai. Kesadaran sebagai orang yang dicintai itulah yang memberikan kekuatan, bukan hanya saya, tapi banyak orang untuk melewati saat-saat yang gelap dalam hidup mereka. Beberapa kali setelah itu saya mengalami saat yang gelap. Gelap. Tapi titik saya dicintai Tuhan membuat saya tidak menyerah. Saudara tahu, Tuhan Yesus mengatakan ini setelah ia melakukan perjamuan malam dan ia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, percakapan ini terjadi. Saudara tahu, percakapan ini terjadi setelah Yesus melakukan, di tengah Yesus melakukan perjamuan makan menjelang saat kematiannya. Saat itu ia membasuh kaki murid-muridnya. Anda ingat itu? Saudara, disitulah dia menunjukkan cinta yang sangat dalam. Dia tahu sebentar lagi murid-muridnya akan terguncang. Mereka tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Yesus tahu. Berulang kali dia sudah mengatakan bahwa saatnya akan semakin dekat, jalannya adalah menuju salib. Tapi Yesus tahu mereka tidak akan siap, kecuali satu, bahwa mereka tahu bahwa mereka dicintai. Maka Tuhan mengatakan apa? "Aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu." Di titik itulah Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintahku." Saudara, kesadaran sebagai orang yang dicintai akan menolong kita melewati proses belajar dan bisa taat. Itu poinnya. Kenapa? Karena kita tahu ujung dari proses ini adalah untuk kebaikan kita. Mengapa? Karena saya dicintai Tuhan kok. Maka tak mungkin dia membiarkan saya menjadi buruk. Hanya satu, dia mau saya jadi baik. Apapun keadaannya, saya mau taat. Karena dengan taat, saya akan menjadi baik. Saudara, sejujurnya, saya harus mengaku, saya ini anak bungsu dalam keluarga. Dalam banyak hal, apa yang saya mau oleh orang tua saya dikabulkan. Sehingga saya agak bukan anak yang sabar. Artinya apa? Di titik ini saya perlu sekolah, belajar sabar. Saya juga keras kepala. Semoga Anda tidak menemukan keras kepala saya saat ini gitu ya. Aslinya saya keras kepala, anak bungsu. Maaf yang anak bungsu, enggak semua ya. Mungkin tidak semua ya. Saya percaya Anda yang bungsu tidak sama dengan saya. Tapi itulah saya. Keras kepala, ngotot, idem ya. Tidak sabar. Yang tahu saya betul suami saya dan kakak-kakak saya. Kalau sudah ada maunya, saya akan berusaha mendapatkannya. Tapi ketika saya masuk sekolah 19 tahun yang lalu, saya tahu Tuhan sedang melatih saya untuk sabar. Sabar artinya apa? Tak semua yang saya mau bisa saya dapatkan saat itu juga. Saya harus mengerti apa yang disebut proses. Itulah sebabnya saya harus menjalani terapi 2 bulan. Menjalani semua proses yang menyakitkan.
Setelah itu mengalami masa-masa juga yang tidak selalu mudah. Tapi saya tahu, saya dicintai Tuhan. Maka Tuhan pasti mengajar saya untuk menjadi lebih baik. Maka sekolah saya taat adalah untuk kebaikan saya, karena Tuhan cinta pada saya. Kira-kira sederhananya demikian. Saudara, bisakah kita menerapkan ini juga dalam pengalaman hidup kita juga hari ini? Parakletos, guru kita akan siap menolong kita. Belajar taat. Meskipun sekolah ini tak akan selesai dalam 1-2 tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita. Bukan mungkin, tapi benar ya, seumur hidup kita. Tapi satu hal, kita akan menjadi lebih baik. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, dan inilah sekolah kita. Mari kita menghadapi sekolah kita dengan gembira. Mengapa? Karena kita akan menjadi lebih baik. Mengapa? Karena Roh Kudus akan membimbing kita. Karena Dia adalah guru kita. Kita tak perlu takut. Kita taat karena kita mencintai Tuhan yang sudah mencintai kita. Anda mau? Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang mengasihi kami, yang kami panggil sebagai Bapa oleh karena Tuhan Yesus, yang sangat mencintai kami, yang menjadi perantara kami, yang membuat kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dengan yakin dan percaya, kami boleh tahu bahwa pada saat kami berdoa dan meminta, Tuhan mendengarkan. Saat ini kami memohon ya Allah, kiranya Tuhan pulihkan negeri kami. Pulihkanlah seluruh bangsa di dunia ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi lebih baik. Ketika selama ini mungkin kami hanya memikirkan diri kami, sekarang kami boleh belajar betapa hidup sesama kami juga sangat berharga. Kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang berada di ruangan isolasi, yang dirawat di sana, kiranya Tuhan menjadi sahabat buat mereka. Di dalam kesepian mereka, Tuhan boleh menolong mereka untuk tetap memiliki pengharapan. Berkatilah keluarga yang mungkin mencemaskan keadaan mereka. Juga saudara-saudara kami yang harus menerima kenyataan ketika saudara atau keluarga yang dicintai, orang yang dicintai
harus menutup, menghembuskan nafas terakhir. Dan bahkan mereka tidak dapat menghadiri pemakaman oleh karena keadaan saat ini. Tuhan, kasihanilah mereka, hiburkanlah mereka, bantulah mereka melewati saat-saat yang sulit. Kami berdoa untuk tenaga medis. Ada begitu banyak saudara kami yang telah begitu rupa mengambil tempat yang berbahaya bahkan untuk nyawa mereka. Mereka berkorban dan keluarga mereka begitu rupa juga telah mengizinkan dan merelakan orang yang mereka kasihi untuk berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien corona. Setiap saat mereka bisa terinfeksi. Tapi Tuhan, kami percaya, kami mohon, Tuhan lindungilah mereka. Biarlah sukacita, kegembiraan boleh menjadi kekuatan buat mereka melakukan tugas ini. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah doa kami. Setiap kami, apa yang bisa kami lakukan bagi orang lain, ingatkanlah kami Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan bagi meringankan penderitaan sesama kami, kiranya Tuhan tolong, bimbinglah kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil di masa-masa sulit ini, termasuk dalam penanganan krisis ekonomi yang menjadi dampak pandemi ini. Kami tahu tidaklah mudah. Ada saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan. Ada saudara-saudara kami yang harus bertahan hidup dengan saat yang sulit. Kiranya Tuhan memberikan, mencukupi mereka. Pakailah kami menjadi tangan Kristus untuk dapat menolong mereka. Dengarkanlah kami ya Allah. Kami berdoa, apapun yang dapat kami lakukan, Tuhan tunjukkanlah agar kami boleh berbuat sesuatu bagi sesama kami, bagi dunia di mana Tuhan mengutus kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur melalui penyerahan penyembahan, sembari mengingat nasihat yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop atau kotak khusus yang dapat dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Dari hidupku, maka
bahwa persembahan kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh membawa persembahan ini, dan biarlah persembahan ini hanya boleh dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan tangan-Mu. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah telah selesai, waktu saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.